Kelahiran Putri Aurel dan Atta Halilintar disambut dengan heboh. Bahkan untuk menyambut kehadiran baby A, Atta menyewa ruangan VVIP dengan 4 kamar yang mewah bak hotel. Atta Halilintar menyewa 1 lantai agar keluarga dapat berada di sisi Aurel pasca melahirkan. Krisdayanti yang merupakan ibu kandung serta Ashanti sebagai ibu sambung kompak menemani putri mereka tercinta. Ashanti dan Krisdayanti telah siaga sejak Senin 21 Februari mendampingi Aurel Hermansyah. Di hari H Aurel Hermansyah melahirkan, Ashanti dan Krisdayanti kompak mengenakan outfit serba pink termasuk masker. Ashanti dan Krisdayanti juga menghubungi keluarga Gen Halilintar yang tak bisa menemani Aurel Hermansyah lahiran karena sedang berada di Malaysia. Saat menunggu Aurel Hermansyah masuk ke ruang operasi bersama Atta Halilintar, Ashanti dan Krisdayanti berzikir bersama. Ashanti dan Krisdayanti menjadi ibu siaga untuk Aurel Hermansyah yang mulai hari ini juga berganti status menjadi ibu. Outfit serba pink Ashanti dan Krisdayanti juga ikut disorot. Kelahiran baby A langsung disambut meriah oleh kakek neneknya. Mata Ashanti dan Krisdayanti memancarkan kebahagiaan saat melihat baby A digendong oleh Anang Hermansyah. Aurel Hermansyah telah melahirkan seorang putri pada pukul 7.40 WIB dengan berat 3,3 kg dan panjang 48 cm melalui operasi sesar. Momen Ashanti dan Krisdayanti tak sabar menggendong baby A dibagikan secara eksklusif melalui kanal YouTube AHA. Hingga artikel ini terbit, paras baby A juga belum dipublikasikan. Namun Ashanti sebagai Granda dan Krisdayanti sebagai Grandmi serta keluarga kini sedang menikmati kebahagiaan di tengah kehadiran baby A. Sekali lagi selamat untuk Aurel dan Atta Halilintar serta keluarga yang berbahagia.